sekarang langsung saja kita mulai. Ini dia head to head. Ya, di sini nih kita anggap sebagai pemanasan. Saya punya poin yang akan dibagikan. Ada 150 poin. Untuk mendapatkan poin-poin tersebut harus menebak top surveinya. Itu saja. Dan langsung saja kita mulai dengan orang kelima. Romi, Andi, maju ke depan. Halo. Halo Andi. Ya. Oke, siap ya, fokus langsung saja. Untuk Andi dan Romi, saya punya 10 poin. Siap ya, untuk 10 poin, tebak top surveinya. Satu tangan dekat tombol. Soalnya adalah, apa jenis bahan yang banyak digunakan untuk tas? Kain. Kain, oke. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak sih? Ada enggak? Kain. Ah, bukan kain Andi. Kita cari top surveinya untuk 10 poin. Romi, apa jenis bahan yang banyak digunakan untuk tas? Kulit. Kulit. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Kulit? Ada. Yes, oke. Okay. Selamat Romi dapat 10 poin. Lanjut kita memanggilkan orang keempat. Siap. Krisna dan juga Tiwi, maju ke depan. Hai Krisna. Halo Tiwi. Siap. Keluarga Citara sudah 10 poin ya. Hati-hati, keluarga Sleman masih 0. Untuk Krisna dan juga Tiwi, saya punya 20 poin. Tebak top surveinya, soalnya adalah buah. Buah apa yang enak dimakan selagi mentah? Salak. Salak, oke, salak. Survei membuktikan. Ada enggak? Oh, salak. Oh, bukan salak. Salak kalau mentah enggak enak. Tiwi, buah apa yang enak dimakan selagi mentah? Pepaya. Pepaya, cakrek, iya. Pepaya. Survei membuktikan. Ada enggak? Oh, pepaya. Sayang sekali Tiwi. Bukan salak, bukan pepaya. Penonton? Apa kira-kira? Enggak. Kita lihat. Harusnya adalah mangga. Mangga. Terima kasih Krisna dan juga Tiwi. 20 poin tidak didapatkan. Dan kita menuju ke pemain ketiga. Natalia, dan kita maju ke depan. Hai Natalia. Halo Gita. Satu tangan dekat tombol. Fokus. Untuk kalian berdua, saya sediakan 30 poin. Tebak top surveinya, soalnya adalah apa yang terkenal dari negara Brazil? Makanannya. Survei membuktikan. Brazil makanannya. Makanannya. Oh. Bukan. Makanan Brazil apa emang? Enggak tahu, iya. Natalia, apa yang terkenal dari negara Brazil? Suku. Sukunya. Suku apa? Apa ya? Oh, iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Suku. Hop. Tidak ada.
sayang sekali. Coba cowok-cowok Brazil terkenal apanya? Coba kita lihat, harusnya adalah sepak bolanya dong. Aduh, 20 gagal, 30 gagal, gak apa-apa. Terima kasih Gita, terima kasih Natalia. Kita menuju ke orang berikutnya, orang kedua, Anthony dan juga Il, maju ke depan. Ayo Bill, ayo Bill. Ayo, Anthony, Bill. Siap, satu tangan lihat tombol, hati-hati. Masa saya 150 poin disediakan, masih baru 10 poin saja. 10 poin untuk keluarga Citara, Sulaiman masih 0. Karena untuk kalian saya kasih lebih gede lagi deh, 40 poin. Fokus, tebak top surveinya. Soalnya adalah, cahaya apa yang terlihat di malam hari dari atas bukit? Bulan. Bulan. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Bulan. Oke, gagal lagi. 40 poin padahal. Anthony, cahaya apa yang terlihat di malam hari dari atas bukit? Lampu. Lampu. Satu lihat ke atas, bulan. Ke bawah, lampu. City light. Iya. Survei membuktikan. Ada. Lampu. Yes, lampu. Luar biasa, 40 poin. Terima kasih. Keluarga Sulaiman masih 0. Keluarga Citara sudah 50 poin. Dan kita menuju ke kapten tim. Ayo, Risa dan Christopher, maju ke depan. Ayo Risa. Ayo Christopher, siap. Oke, fokus. Ini masih 0 Sulaiman ya. Keluarga Citara 50 poin. Dan ini terakhir. Saya punya untuk kalian berdua adalah 50 poin. Tadi 20 dan 30 disia-siakan. Kali ini 50 harus terjawab. Kalau Sulaiman yang menjawab dengan Risa, berarti 50-50 adil. Tapi kalau yang menjawab adalah Christopher bersama dengan keluarga Citara, berarti 0 dan 100 poin. Satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Soalnya adalah atribut apa yang dipakai Algojo dalam sebuah film? Kuda. Kuda. Survei membuktikan. Ada nggak? Ayo, kuda. Ada. Tidak. Christopher, bukan kuda. Atribut. Atribut apa yang dipakai Algojo dalam sebuah film? Jubah. Jubah. Ini keluarga Sulaiman dipastikan 0. Tapi untuk keluarga Citara bisa 50, bisa 100. Untuk 50 poin tambahannya siap? Survei membuktikan. Ada enggak? Oh, jubah. Ada. Sayang sekali. Ya, penonton. Apa ya? Coba kita lihat, harusnya adalah topeng. Terima kasih Christopher, terima kasih Risa. Tepuk tangan untuk kedua tim. Keluarga Sulaiman, mohon maaf, di head-to-head ini masih 0 poin. Sementara keluarga Citara mendapatkan 50 poin. Tapi di sini ada poin banyak juga. Ini dia, 3 poin. Siap. Di single poin ini tidak hanya poin, tapi juga ada uangnya. Nah, di salah satu jawaban akan ada suara ini.
Itu adalah kata kejutan dan hadiah 1 juta rupiah. Kalau sapu bersih di setiap permainan akan ada 2 juta rupiah. Dan masih banyak hadiah jutaan rupiah lainnya. Pokoknya pulang dari sini semuanya harus jadi jutawan. Oke, bersiap ya. Kita akan bermain dengan kapten masing-masing tim. Christopher, Risa, maju ke depan. Oke, selamat datang kembali. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Bersiap, kami tamu survei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Yoga. Yoga. Oke. Yoga. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Ada. Ayo. Ada. Yoga. Ada. Pada itu masuk akal, ya. Dan itu tuh seperti santai tapi keringetan aja tiba-tiba. Oke. Risa, bukan yoga. Ada cabang olahraga lainnya. Oke. Olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Golf. Golf. Oke, golf. Makanya gue tuh harus hening ya gitu ya. Survei membuktikan. Gak ada. Golf. Gak ada. Ayo. Gak ada. Ada gak sini? Gak ada. Ada gak? Gak ada. Golf. Gak ada. Golf nomor 2. Keren. Mau main atau lempar? Guys, main. Main ya. Mengejar ketinggalan ya. Iya. Yuk kita main dengan keluarga Sulaiman. Terima kasih, Christopher. Kalian masih 0. Ya. Mereka 50. Oke, ini masih single point. Kalau lancar, ya dekat-dekat 100. Oke? Dan juga ada hadiah-hadiah lainnya. Olahraga itu ada yang heboh, tapi ada yang tenang. Okay. Tapi olahraga. Oke, okay, Bill? Oke. Okay. Olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Catur. Catur. Iya. Iya, catur. Padahal kan itu harusnya capek banget ya. Ngangkat benteng, ngangkat kuda, ngangkat raja, ratu. Lari-lari. Makan kuda. Survei membuktikan. Catur. Ada. Catur. Ada nggak? Ayo siap. Catur. Ada. Ada. Ada top survei. Bill, keren, Bill. Ayo jangan sia-siakan tuh, nilai sudah 46, udah mirip dengan 50. Gita, siap Gita. Siap. Fokus. Olahraga, catur, golf. Olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Badminton. Badminton, tenang, santai, yakin. Yakin. Ya kalau badmintonnya Survei membuktikan. Ada nggak? Ayo. Ada nggak? Tidak ada. Oke. Ini semangat. Jangan asal ya. Semangat. Sayang ya. Harus dibayangkan. Itu badminton ya bisa sih kan. Kadang-kadang kita ngelakuin di depan rumah. Iya. Gitu. Iya. Betul. Tapi bukan itu. Ayo, Tiwi, fokus. Tenang. Ini Gita, Tiwi, yang adik mana, yang kakak mana? Ini kakaknya. Ini kakaknya, iya. Udah, jangan marah iya. Saya sebenarnya. Kakaknya. Ini kakaknya emang kenapa? Kakaknya. Siap ya? Siap, Tiwi? Siap. Jangan jutek, ah. Tiwi, siap? Olahraga. Sekolah olahraga enggak? Enggak. Oke. Tapi bayangkan. Olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Berenang, bisa. Berenang. Ya.
Kalau bisa sih ya tenang, santai. Kalau nggak bisa ya kelelep nih, santai juga. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Berenang. Berenang. Santai. Tenang. Berenang. Ada. Ada. Berenang. Ayo. Yuk, olahraga nih. Ada juga mungkin gak masuk cabang olahraga juga bisa ada. Gak tau juga mungkin gak populer bisa. Atau yang populer sekali bisa. Ada orang spesifik yang harus melakukan? Ada. Ada semua orang bisa melakukan? Ada. Ayo Andi. Ya. Siap. Rambut kamu tuh asli keriting ya, seperti ini? Asli keriting. Karena banyak orang juga dikeriting-keritingin gak seperti gitu ya. Iya. Berarti kayak kribo bisa? Kribo bisa. Oh. Tapi jatuhnya ini sih, apa, lemes gitu. Letoy. Iya. Ya. Jadi gak jager akan jadi kribo gitu. Gitu. Kalian boleh megang gak sih? Hah? Boleh megang? Boleh. Makasih ya. Lucu soalnya. Siap, Andi. Olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Biliar. Biliar. Santai. Iya, biar tuh bisa sambil ngobrol, itu cabang olahraga juga. Setap! Survei membuktikan! Ada nggak? Ayo! Ada nggak? Ada nggak? Sayang banget, nilai sudah 56 loh. Aduh, itu udah lebih 6 poin daripada lawan, tapi ini bisa direbut. Yuk, keluarga Citara. Silakan diskusi. Citara Fashion Week. Citayo. Citayo. Ayo. Risa. Bill. Gita Tiwi. Andi gak usah mikir lagi. Karena kita akan main sampai Tiwi. 4. Tapi jangan sampai ada yang tetap. Nih buat perempuan harus dilihatin deh, ada 1 juta nih. 1 juta tersembunyi di antara nomor-nomor itu. Nomor 3, 4, 6 dan 7. Siap Risa. Ayo, ayo, ayo. Ada. Ada. Tadi saya udah kasih clue loh. Iya. Ya. Iya. Olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Memancing. Memancing. Iya. Mancing ya. Apalagi kalau mancing keributan kita langsung. Memancing. Memancing. Memancing, memancing. Mancing. Masuk olahraga juga ya? Beberapa masuk. Iya, betul. Kejuaraan memancing, betul. Iya, iya. Siap. Mancing. Mancing. Itu tuh mancing tuh ya. Olahraga yang enggak pernah maju, mundur terus. Karena kalau maju kejebur. Harus mundur. Enggak boleh maju. Heeh, benar. Kejebur. Bisa juga ya. Iya, iya. Iya. Kalau suka mancing, ngapain tuh sih, Pak? Kan kejebur, Bro. Iya juga, Bro. Survei membuktikan. Ayo. Anggap ini sebuah pancingan rezeki berikutnya 1 juta. Kita simpan di tengah. Tuh, 1 juta tuh. Siap, mancing udah. Tadi saya sudah ngasih clue juga. Siap. Tadi saya bilang ya mungkin bisa masuk, bisa enggak populer enggak. Ya itu. Tapi ada clue yang lainnya. Siap, Bill? Siap. Olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? E-sport. E-sport, yes, itu juga. Okay. Bisa sambil santai. Santai. Pakai celana pendek, pakai sarung juga bisa, iya.
santai. Kamar mandi sambil mandi juga bisa. Bisa. Cuma korsletnya yang ada. Nah, kesiram bisa. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada. Siap? Ada. Kita lanjut siap kita. Lanjut ayo. Ada. Ada tidak? Ada. Sayang sekali, masih banyak yang populer. Ayo. 63 poin. Mau rebut nilainya? Kita coba. Domi, olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Bowling. Krishna, olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Senam. Natalia, olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Sepedaan. Antoni, olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Jalan pagi. Oke. Ada bowling, ada senam, ada sepeda, ada jalan. Christopher, ya. Kita perlu satu saja di antara tiga yang belum terbuka. Kalau pilihannya tepat, ada 63 poin untuk kamu. Ada 4 jawaban. Pilih salah satu. Atau kamu punya jawaban sendiri juga boleh. Oke. Siap ya? Siap. Olahraga apa yang dapat dilakukan dengan tenang dan santai? Jalan pagi. Jalan. Nah, jawaban Antoni. Harus jalan pagi. Kalau jalan malam? Nanti dibegal. Oh iya benar. Ini jadi ngambil jawaban ini adek atau kakaknya? Kakak. Oh, iya. Jangan gitu dong, Mas. Kesel banget. Survei membuktikan. Ada. Apakah dicuri? Ada. Nilai 63 poin. Ada. Apa dipertahankan? Ada. Ayo. Ada. 63 poin untuk keluarga. Ada. Ada. Citara. Wow, good job. Namanya aja udah tenang dan santai, jalan santai. Ya jalan pagi lah ya. Oke, kita lihat nih. Yang belum terbuka nomor 6-nya adalah ada jalan santai, ada lari. Oke, dan satu lagi. Nomor 4 adalah senang, Krishna. Gitu. Senamnya jangan dibayangin yang zumba gitu-gitu. Mungkin senam yang senam itu jantung sehat. Satu, dua, iya. Pokoknya apapun yang penting bisa hidup sehat. Tepuk tangan. Ah. Oke, kita lanjut lagi permainan. Ini dia double point. Ayo, semangat dong, kasih semangat untuk keluarga Sulaimani, masih 0. Untuk keluarga Citara juga, ayo tambah lagi nilai, tepuk tangan untuk keluarga Citara. Di sini, ini double point, nilainya 2 kali lipat lebih besar. Dan di salah satu jawaban akan ada suara ini. Ada kata kejutannya. Nilainya adalah 2 juta rupiah. Kalau sapu bersih masih ada 2 juta rupiah. Oke, kalau begitu bersiap. Kita akan bermain dengan pemain kedua. Antoni, Bill, maju ke depan. Antoni. Hai, Bill. Siap. Fokus, siap, tenang. Yuk, double point ya, satu ya. Tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Namanya siapa? Namanya siapa, Cie? Cie.
ada Risa nih, suaminya genit sih, nanya nama orang. Survei membuktikan. Ada. Namanya siapa? Ada. Cie, cie. Ada. Namanya siapa, cie? Gak ada. Siap. Gak ada. Ada. Itu siapa namanya? Cie, hati-hati ah. Anthony, siap. Itu nomor tiga. Kalau kamu mau main, satu atau dua harus dijawab. Siap. Selain nanya nama, apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Umur berapa? Umur berapa dia, cie? Mungkin ya, kalau pas mau diangkat anak mungkin ya. Iya. Umurnya berapa sih? Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. Ayo. Nanya umur. Tidak, tidak. Enggak ke arah sana kayaknya kalau lihat ceritanya enggak langsung nanya umur enggak kayaknya. Jadi nomor 3 masih lebih bagus. Mau main atau lempar? Main. Yakin? Yakin. Ntar gak sabu bersih lagi. Sabu bersih. Nah, main atau lempar? Main. Oke deh kalau gitu kita main lagi dan keluarga Sulaiman. Terima kasih Anthony. Ayo. Wah, ini cewek-cewek lagi. Gita, bayangkan ya. Itu terjadi. Menurut Gita, selain nanya temannya, namanya, apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Boleh minta nomor WA-nya nggak? Idih, minta nomor WA. Idih, idih. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada enggak? Ada. Ya. Ada enggak? Ada. 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 Nomornya itu termasuk nomor WA atau ya. Nomor telepon ya dan nomor-nomor yang lainnya. Oke, TV. Ya, bayangkan. Apa ya? Apalagi ya? Wih, cantik nih. Namanya siapa, bro? Boleh gak gue nomor teleponnya, WA-nya minta? Menurut Tiwi, apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Udah punya pacar belum? Cie. Yeah. Dia udah punya pacar. Nah. Boleh nih, namanya siapa? Minta nomor teleponnya dong. Ini udah punya pacar belum? Iya. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. 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 Ada enggak? Woi. 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 Lancar nih. Lancar. Siap. Oke. Cewek-cewek pinter juga ya. Andi, pengalaman digituin. Dia diminta nomor telepon, cie cantik. Andi, ayo. Pacar nonton ya? Nonton sih pasti. Ya udah biarin ini kan cerita orang, bukan ya, pengalaman. Ya. Kalau Bill baru pengalaman. Iya. Ya. Ini juga kan apa? Bekas nongkrong gitu kan. Oh, iya. Terserah deh ngomong apa Andi ah, siap. Fokus, fokus. Apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Teman dari mana nih? Teman dari mana SMP itu? Teman SMP, SMA atau apa gitu. Iya, oke. Okay. Cewek-cewek aja bisa jawab, apalagi cowok. Survei membuktikan. Ada enggak? Coba. Ya.
Sedangkan cowok nggak bisa jawab. Perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan kata dia sendiri. Oke, bisa. Ya. Tadi Bill ngejawab gitu bete nggak sih sebetulnya? Enggak, biasa. Enggak, yang penting dapat poin. Betul. Ini sudah ada 3 jawaban. Nomor 1, nomor 5 belum. Berarti ada 2 juta rupiah. Di antara nomor 1 dan nomor 5. Di antara nomor 1 dan nomor 5 ada 2 juta rupiah di kata kejutan. Siap, Risa? Apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Cantik siapa tuh? Hah? Cantik. Siapa tuh? Berarti kan yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Cantik siapa tuh? Berarti siapa tuh? Siapa tuh malam minggu ketuk-ketuk pintu. Survei membuktikan. Ada. Siapa tuh? Ada. Ini pertanyaannya tuh bukan berarti dalam sebuah kalimat. Ini mah tentang temanya, tema nanya nomornya, tema nanya udah punya pacar belum, temanya nanya siapa namanya. Bukan, wow cantik bang, bukan pertanyaan seperti itu. Itu beda, kalau itu apa yang dikatakan, kalau ini ditanyakan tuh tentang apa, seperti itu. Bisa minta nomornya, tidak, itu lah. Oke? Silahkan diskusi. Hati-hati loh. Ini bisa dicuri lagi. Iya. Lihat nilainya 92 udah deket ke 113. Ini 2 juta depan mata juga. Ya ayo dong, Bill. Okay. Tunjukkan pesonamu. Siap. Oke, Bill. Okay. Apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Di mana rumahnya? Rumahnya di mana? Kalau rumahnya deketan mau nebeng pulang kalau ketemu. Survei membuktikan. Ada enggak? Nanya rumah. Ayo. Sayang banget. Citara, tidak hanya poin yang kalian bisa curi, kalian belum dapat uang nih, ada 2 juta rupiah nih. 2 juta rupiah. Udah, poin mah kalian sudah unggul, masih bersama sementara sih, uang aja. Yuk, biar gak kosong-kosong amat gitu. Ntar kalau gini dapat santunan loh. Ayo, canda ya. Ram. Apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Cewek lu bukan? Cewek lu bukan, takutnya ceweknya. Iya. Krisna, apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Boleh tolong kenalin gak? Hah? Boleh tolong kenalin gak? Oh, maunya kan anak-anaknya gak? Boleh tolong kenalin gak? Oke. Natalia, apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Minta dikenalin. Anthony, apa yang ditanyakan pria melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Akun IG-nya apa? IG-nya apa? Bisa. Dua lagi loh. Nomor 1, nomor 5. Salah satunya ada 2 juta rupiah. Yuk. Sabar siap. Ya. Apa yang ditanyakan pria ketika melihat wanita cantik di story Instagram temannya? Boleh kenalin enggak? Boleh kenalin enggak? Boleh kenalin enggak? Nah, kalau itu jawabannya berarti dapat 2 juta. Kalau kata kejutan. Karena ada nomor 1, nomor 5. Feeling kamu itu nomor berapa? Nomor 1. Oke, mudah-mudahan itu juga kata kejutan, mudah-mudahan. Amin. Kalau enggak ya udah, nilai 92 untuk Sulaiman. Kalau enggak, wah. Survei membuktikan. Ayo. Ayo. Siap.
sayangnya kata kejutan 2 juta tidak bisa diambil. Berarti ini kata kejutan ada di nomor 5. Penasaran nomor 5 itu apa? Kita lihat ini dia. Nomor 5 adalah sama-sama ada, tapi kalau misal nanya akun IG-nya, nih ada 2 jutanya. Ya. Tapi enggak apa-apa kan dapat nilainya. Selamat. Siap, double poin. Ini masih seperti tadi, nilainya dikalikan 2, nilainya 2 kali lipat lebih besar. Bedanya di sini ada lucky number. 3 juta rupiah. Untuk mendapatkan 3 juta rupiah ini bisa diperbutkan oleh pemain ketiga. Natalia, Gita, maju ke depan. Oke, Gita. Oke, Natalia. Siap. Ini 3 juta sudah saya sebutkan ya. Bisa didapatkan oleh Gita atau Natalia. Asal salah satu di antara kalian bisa menjawab dengan cepat dan jawabannya ada di salah satu hasil survei kami. Dan juga kalian bisa menebak ada di urutan keberapa. Jika tepat, langsung 3 juta rupiah untuk kalian. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Siap. Ini mainan ya. Ini tidak berbahaya. Ini mainan tapi pistol-pistolan. Senjata. Hati-hati. Bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Sebutkan. Oh. Sebut apa, sebutin? Ditembak. Oke, ditembak. Dengarkan pertanyaannya dan jawaban kamu ditembak. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5, 6? Gak ada. Kalau beneran gak ada, 3 juta dong dia. Gak bisa, kamu harus nyebut 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? 6. Ini kalau pertanyaan seperti ini dijelaskan dalam sebuah kalimat, bukan dipraktekkan. Okay. Karena kok kita survei, terus surveinya gini. Jadi nomor berapa? Nomor 6. Yakin? Insya Allah. Ya udah deh kalau gitu, survei membuktikan. Sayang kita. Ayo. Ternyata tidak ada. Dan kamu tahu itu tidak ada ya. Iya. Jadi 3 jutanya saya simpan lagi. Ini untuk membantu saja. Ingat ya, bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Ke atas. Ke atas. Seperti posisi ke atas. Oke, tangan ke atas. Itu mau nembak atau menyerah? Mau ngegerebek. Oh, ngegerebek. Freeze. Dar. Membuktikan. Ada enggak? Ayo. Ada tidak? Oke. Tiwi dan Krishna, saya jelaskan lagi ya. Jelaskan dalam sebuah kalimat. Menjelaskan posisi aktor menembak. Posisinya itu seperti apa? Dijelaskan. Anggap kalian ada penulis skenario deh. Kan di skenario gak mungkin digerakkan. Aktor kemudian menembak dan posisi apa? Misal gitu. Oke. Tiwi. Bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Pada saat tersudut. Hah? Pada saat tersudut. Ke pojok gitu, Kak. Aduh, tidak mengerti. Survei membuktikan. Yeah.
bisa. Bukan itu, saya sudah sangat jelas menyebutkan dan menjelaskannya juga Tiwi. Ini harapan nih Krisna nih. Bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Kalau lagi guling-guling. Apa? Ngerol guling-guling. Oke, okay. Sampai ngerol. Oke. Okay. Siap. Ngerol ya, bukan ngerol rambut bukan ya. Sampai ngerol rambut, dor. Nah. Sampai ngerol ya. Oke. Okay. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Tengkurap atau tiarap? Iya, iya. Tengkurap, tiarap, biasa sebut. Nah, gitu. Ya. Oke. Okay. Ah, ada tuh jawabannya. Mau main atau mau rebut lagi kayak tadi? Main. Atau lempar aja kan mereka suka gak selesai tahu. Kalian rebut lagi. Udah spesialisasi mencuri aja. Main atau lempar? Main. Oke, kalau gitu maaf kita. Kita main dan keluarga Citara. Seperti itu maksudnya. Menjelaskan posisinya. Gerakannya. Atau apapun itu. Oke? Karena ada kan ini film. Bisa ada adegan, gerakan, posisi, gaya yang bagus di kamera. Misal tadi berguling tiara, terus ada gulingnya. Tiarap maksudnya. Romi. Bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Sambil loncat. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Ada nggak sih? Ayo. Ada. Lompat. Oke. Okay. Tengkurap, tiarap, lompat. Please sabar. Ya. Pandang mataku. Gaya banget ya. Siap. Siap. Ayo. Bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Menodongkan senjata. Menodongkan senjata. Survei membuktikan. Ada. 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 Ada tidak? Ada. Bukan itu. Iya, menodongkan senjata bisa salah satu adegan. Tapi posisi dan gayanya itu seperti apa? Oke. Oke? Siap. Perhatikan badan kita. Mau explore boleh, pegang aja dulu, pegang. Bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Sambil berkendara. Sambil berkendara. Naik motor ambil kan kejar-kejaran. Kayak gimana sih? Biasa, kan nggak ada motornya. Enggak ada. Iya, enggak ada penjahatnya juga. Ayo. Ayo. Kan biasa orang ambil kejar-kejaran naik motor, tembak-tembakan. Sebentar. Romi mau jadi motor enggak lu? Boleh. Aduh. Bawa. Oke. Bisa. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada. Bukan itu. Diskusi. Sayang banget. Ayo Natalia. Mau explore dulu boleh. Bayangkan aja dulu. Tinggal menjelaskan, mendeskripsikan apa yang dilakukan badan kita dengan pisau ini. Oke, mengerti? Siap Natalia. Bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Sambil keker.
keker arah tujuan. Apaan tuh? Survei membuktikan. Ternyata tidak ada. Saya tahu Krisna tahu jawabannya padahal. Ya. Romi juga kayaknya tahu. Oke. Yuk, balas. Mereka nyuri, kita harus curi balik. Betul. Siap ya? Oke. Andi. Ya. Explore dulu. Ayo, lakukan beberapa gerakan. Ya. Sambil jongkok kayak gini. Oke. Biasanya. Bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Sambil jongkok. Jongkok. Ya. Kayak gimana? Oke. Okay. Wow. Hey. Bisa. Bisa. Nah, kayak gini masukannya tuh jawabannya masuk akal. Oke. Okay. Tapi tinggal ada atau enggak. Oke, okay, itu. Masuk ke pertanyaan. Tiwi. Ayo, bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Sambil gelantungan megang tali. Kayak gimana? Aduh. Oh, yes. Wow. Iya. Bisa. Indiana Jones, bisa. Gita. Bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Sambil berdiri. Sambil berdiri gimana? Gimana memangnya? Wih. Sambil berdiri gimana? Dah. Sampai jumpa. Oke, okay. Siap. Masuk akal, masuk akal. Bill. Ya. Ayo, tembak. I love you. Yeah! Baru mau ngomong. Abil, bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Berpelukan. Kayak gimana? Bu, mau nyobain gak? Coba jawabkan sama istri. Iya, sama istri gak apa-apa ya. Oh gitu. Oh, gaya banget. Gaya banget. Mentang-mentang bawa istri. Hargai Andi yang belum menikah. Andi tadi menjawab adalah? Jongkok. Tiwi menjawab adalah? Gelantungan. Gita jawab adalah berdiri. Bill jawab pelukan. Risa. Hari-hari. Untuk nilai 98, ayo jangan malu-maluin. No. Bagaimana gaya atau posisi aktor menembak dalam sebuah film action? Jongkok. Jongkok. Apakah jongkok gini? Itu juga jongkok. Jongkok keren, A. Jongkok keren, A. Oh, jongkok keren. Oh, penuh. Oh, penuh. Iya. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada. Ayo. Siap. Ayo. Jongkok ya. Jawaban Andi ya. Ada nggak? Ada. Jongkok. Kita lihat ya, sesimpel itu keluarga Citara, gampang sekali. Kita lihat ya, kalau udah dibuka baru aja. Kalian, oh iya, nomor 6-nya adalah? Menunduk, bisa. Menunduk gini nih, gitu kali iya. Nomor 5 adalah? Salto. Agak susah ya, Enggak, takut robek. Saya bisa sini robek. Dan nomor 4-nya adalah berdiri tegap kita. Yang tadi dar gitu. Ya. Oke, sudah jelas? Oke, sudah jelas. Jadi ini luar biasa. Sekarang
keahlian yang dibutuhkan adalah keahlian mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Ini dia quick round. Ya di quick round ini saya punya 10 juta rupiah. Ini bisa didapatkan oleh seluruh peserta yang hadir di sini. Hanya menebak top surveinya saja. Untuk itu ayo let's go maju ke depan semua. Peserta 1-2 bersama saya 3-4-5 di belakang sana. Ini sama seperti head to head sebelumnya. Menebak top survei. Kalau tadi poin yang diperbutkan, kali ini uang. Untuk Christopher dan juga Risa menjadi peserta pertama, saya punya uang 1 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang, bersiap. Tebak top surveinya, soalnya adalah binatang apa yang sering manusia temukan sedang kawin? Kucing. Kucing. Kucing kawin. Bisa di genteng, bisa di taman, di mana ya. Survei membuktikan. Ada. Ada gak, ada gak, ada gak? Kucing, meong. Ada. Yes, ada. Luar biasa. 1 juta rupiah. Buat teman-teman untuk kita partai. Terima kasih, silakan. Bill, Anthony maju. Orang ketiga mendampingi. Keluarga Citara sudah 1 juta, keluarga Sulaiman masih 0. Satu tangan dekat tombol, tebak top surveinya. Kali ini nilainya adalah 1.500.000 rupiah. Soalnya adalah, sarapan apa yang dimakan saat terburu-buru? Bubur. Bubur. Iya. Lagi buru-buru makannya bubur biar diseruput. Survei membuktikan ada nggak ya? Ada dong, bubur. Nggak. Bukan. Bukan bubur. Bill. Sarapan apa yang dimakan saat terburu-buru? Roti. Roti. Bisa sambil nyetir ya. Sambil bisa jalan, lari, bisa di tempat umum, istilahnya yeah. Seperti itu. Roti, masuk roti. Akal. Survei membuktikan. Ada enggak ya? Ada dong. Ayo roti, 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 roti. Ada. Ada. Yes. Roti. Selamat ini dia 1.500.000 rupiah. Silakan. Oke. Natalia, Gita bersiap. 1 juta tadi direbut oleh keluarga Citara, 1.5 juta untuk keluarga Sulaiman. Selanjutnya saya punya hadiah lebih besar lagi. 2 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol, 2 juta. Tebak top surveinya. Soalnya adalah, legenda Indonesia apa yang bercerita tentang kisah cinta di sebuah kerajaan? Malin Kundang. Malin Kundang. Survei membuktikan. Malin Kundang. Wow. Iya. Malin Kundang itu Sumatera Barat ya. Itu tentang anak durhaka kepada ibu. Bukan percintaan di dalam kerajaan. Natalia. Legenda Indonesia apa yang bercerita tentang kisah cinta di sebuah kerajaan? Bertukar, Krisna ke depan, Tiwi ke depan, bertukar, 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 siap. Kita ke Tiwi lagi. Ayo, legenda Indonesia tuh banyak. Salah satunya tadi adalah Malin Kundang, bukan itu tapi. Yuk, legenda Indonesia apa yang bercerita tentang kisah cinta di sebuah kerajaan? Candi Prambanan. Candi Prambanan, ya itu cerita tentang... Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Survei membuktikan. Gak ada. Oh, Roro Jonggrang. Ada. Iya. Tahu ceritanya seperti apa? Apa lagi ya?
diminta untuk membuat candi. Iya. Dalam waktu satu hari. 1000 buah, tapi udah gitu kurang satu ayam berkokok. Oh. Akhirnya dia menjadikan dirinya menjadi salah satu candi yang ke-1000 gitu ya. Roro Jonggrang. 2 juta rupiah. Masih di tempat Tiwi, Krisna udah dapat uang, jangan kabur. Ya. Gita terima kasih, Natalia terima kasih. Orang kelima mendampingi, siap. Tiwi, Krisna. Keluarga Citara 1 juta. Keluarga Sulaiman sudah 3,5 juta. Selanjutnya, saya punya uang lebih besar lagi. 2,5 juta rupiah. Ayo. Kalau direbut oleh keluarga Citara bersama Krisna berarti sama-sama 3,5 juta. Tapi kalau direbut oleh Tiwi bersama Sulaiman berarti adalah 6 juta jadinya keluarga Sulaiman. Siap. Tebak top surveinya. Soalnya adalah lomba apa yang biasanya diikuti oleh pasangan suami istri? Lomba lari apa? Yang kakinya keikat. Oke, diikat di itu ya kaki kanan atau kaki kiri? Ya. Iya. Ya, oke. Jadi kaki kanan suami, kaki kiri istri disatuin lari bareng. Hmm. Iya. Survei membuktikan. Ada. 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 Iya. Ini udah mulai masuk bulan Agustus, soalnya mulai banyak lomba-lomba nih. Siap, Tiwi. Lomba apa yang biasanya diikuti oleh pasangan suami istri? Lari sambil gendong gitu, Ak. Digendong. Tak gendong kemana-mana. 2,5 juta. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. 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 Wah, tidak. Ya, kami ke depan, kami ke depan bertukar tempat. Oke, siap. Kita menuju ke Romi dulu. Ini masalah lomba nih. Lomba apa yang biasanya diikuti oleh pasangan suami istri? Balap karung. Balap karung. Satu karung berdua. Iya. Survei membuktikan. Ada gak ya? Balap karung. Tidak ada. Kesempatan Andi. 2,5 juta Andi. Ayo siap. Lomba apa yang biasanya diikuti oleh pasangan suami istri? Makan kerupuk. Makan kerupuk. Berdua nenek-nenek. Iya. Survei membuktikan. Ayo 2,5 juta rupiah bersiap. Wow. Tidak. Coba kita cek ya, harusnya apa? Ini sih random banget, banyak banget. Penonton ada yang tahu nggak? Coba, kita lihat. Joget balon. Ini emang ya, penonton di sini tuh pinter-pinter banget. Terima kasih, terima kasih Andi dan Romi masih di tempat orang pertama mendampingi. 2,5 juta rupiah tadi tidak ada yang bisa merebutnya ya. Dan saya punya uang terakhir yaitu 3 juta rupiah. Dan ini akan digabungkan dengan 2,5 jadi 5,5 juta rupiah. Wah, ini sih luar biasa. Keluarga Citara masih 1 juta ya. Kalau ditambah 5,5 jadi 6,5 juta. Temennya 3,5 juta. Sementara kalau keluarga Sulaiman yang mendapatkan 5,5 juta, jadinya kalian 9 juta. Satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya, soalnya adalah hal positif apa yang bisa diambil saat punya atasan yang tegas? Jadi disiplin. Jadi disiplin. Kalau jawabannya ada berarti kamu dapat 5,5 juta jadi total 9 juta. Tapi kalau tidak ada kita kasih kesempatan Romi untuk merebut 5,5 juta ini. Ya. Siap ya? Survei membuktikan. Oh.
Keren banget. Jadi hasilnya adalah di sini keluarga Citara 1 juta, keluarga Sulaiman 9 juta. Oke, saya akan kembali ke tempat masing-masing. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk keduanya. Oke, uang sudah sama-sama dapat, tapi ada yang banyak sekali, ada yang masih sedikit. Begitupun poin, ada yang masih sedikit, tapi ada yang sudah banyak sekali. Sekarang, momen yang mendebarkan. Ini yang menentukan siapa yang menuju ke babak bonus. Ini dia, triple point! Triple point ini benar-benar menentukan ya, karena nilainya dikalikan 3, berarti 3 kali lipat lebih besar. Akan besar sekali, siapapun yang unggul, apalagi sapu bersih, dia akan menuju babak bonus. Di sana ada 100 juta rupiah! Biar semangat, selain poinnya besar, di sini pun di salah satu jawaban akan ada suara ini. Itu adalah kata kejutan dengan hadiah 3 juta rupiah. Selain itu, kalau sapu bersih masih ada 2 juta rupiah. Dan juga WAT, wow aku terkejut belum keluar, ada 2 juta rupiah. Jadi selain nilainya besar, uangnya besar, ada 7 juta rupiah. Bersiap, kita akan bermain dengan Krisna Tiwi. Maju ke depan. Aku pikir jawabannya. Oke, Krisna Tiwi bersiap. Fokus, tenang, tenang, tenang. Ini menentukan ya. Siap. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, lagu apa yang fenomenal dari band Ceylon 7? Melompat lebih tinggi. Melompat lebih tinggi. Survei membuktikan. Ada. Jawabannya cepat, benar, tapi tidak ada. Krisna, lagu apa yang fenomenal dari band Ceylon 7? Dan. Dan. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ayo. Ada. 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 Up. Ada. Wow. Dan survei. Mudah-mudahan nanti Ceylon 7 bisa main di Pameran 100. Nanti ya, edisi 1 tahun Family 100. Amin. Mau gak sih Soul 7 di sini? Mau. Oke. Sip kalau gitu, untuk Citara mau main atau lempar? Main. Let's go, kita main dan gol ke Citara. Uang baru segini? Iya. Yang tadi mana? Lagi. Belum. Baru 1 juta. Bukannya dua dapat 2 juta tadi? Cuma 1 juta. Iya. Aku enggak gaul ah. Salah, salah. Kan ini calon dapat 100 juta. Amin. Asal bisa masuk babak bonus. Tinggal 3 lagi. Bonus. Nilai kalian sudah unggul. Tapi jangan sampai direbut. Ya. Siap Romi? Lagu apa yang fenomenal dari band Ceylon 7? Seberapa pantas? Seberapa pantas nyanyi? Seberapa pantas kau untuk ku tunggu? Survei membuktikan. Ada enggak? Seberapa pantas? Seberapa pantas?
harusnya bisa jawab. Nilai sudah 153. Ini kalau kalian sapu bersih, kalian masuk ke babak bonus. Oke? Okay? Oke, okay, bisa. Tapi kalau bisa tidak, ya udah, sayang. Dua lagi, sapu bersih. Ada 2 juta. Ini nilai sudah 153. Tapi kalau teto, kita lempar ke lawan, ini bisa mengantarkan mereka ke babak bonus. 153 tambah 98 lebih tinggi daripada 205. Kalau mau menang harus sapu bersih. Harus. Bisa bersiap? Siap. Uang masih dikit. Iya. Lagu apa yang fenomenal dari band Ceylon 7? Hari Bersamanya. Hari Bersamanya. Benar. Luar biasa. Ini benar. Tapi ada enggak di sini? Benar apa benar? Ada. Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Adek, kakak. Kakak. Siap. Pegang deh. Enggak bisa. Siap ya? Apa-apa, Anthony, siap. Sudah satu tetot. Lagu apa yang fenomenal dari band Ceylon 7? Sepia. Sepia. Coba ya. Ya lupa lirik ya. Nyanyi aja dulu, gak tau ada atau enggak. 1, 2, 3. Sepia. Oh Sepia, malam ini ku takkan terlena. Coba untuk berpaling cinta. Gak apa. Dari cintamu. Oh Sepia. Saya gak apa liriknya. Ku takkan pulang. Tak usah kau mencari aku. Demi cintamu. Demi cintamu. Oh Sepia. Survei membuktikan. Sapu bersih. Oh. Oke. Satu lagi. Sapu bersih. 2 juta. Dan langsung masuk ke babak bonus. Nilai 231. Jangan sampai salah. Salah direbut selesai hidup kalian. Bonus depan mata. 100 juta depan mata. Natalia. Fokus. Lagu apa yang fenomenal dari band Ceylon 7? Hari Yang Kulewati. Hari Yang Kulewati. Siap. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Tinggal satu. Babak bonus. Ayo. Oh. 2 tetot. Yuk diskusi. Ini bahaya. Krisna, kamu yang menentukan. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Asik. Siap ya. Satu lagi. Ini 2 juta sapu bersih. Tadi 3 juta udah loh kata kejutan. Iya. Oke. Okay. Siap, Krisna. Lagu apa yang fenomenal? Oh. Aku terkejut. 2 juta. Berarti kalau kamu jawabannya ada 4 juta rupiah.
plus ada 100 juta depan mata di babak bonus. Siap ya? Kalau nggak ada, mau kita pegang bareng. Kalau nggak ada, ya udah, kita lempar ke lawan plus 2 jutanya saya kirim ke keluarga Sulaiman tanpa melakukan apapun. Siap, Krisna. Ini hidup mati kalian nih. Jawab pertanyaannya ya. Lagu apa yang fenomenal dari band Sheila on Seven? Kisah klasik. Kisah klasik. Kisah klasik. Apakah ini akan menjadi kisah klasik masa depan yang indah? Ya. Yes. Atau sebaliknya? Ada. Survei membuktikan. Ada. Rezeki tambahan nih, ada 2 juta rupiah. Berarti 2 juta dapat. Siap ya. Ini sabu bersihnya saya kantongi. Ini kesempatan kalian untuk bisa menuju ke babak bonus. Hanya menyebutkan satu judul lagu dari Sheila on Seven, nomor 4. Nilai sudah 231. Ini bisa mengantarkan kalian ke babak bonus. Andi. Lagu apa yang fenomenal dari band Sheila on Seven? Tunjuk Bintang. Yang gimana? Udah lupa liriknya. Taukah bintang yang kau tuju? Yeah. Satu, dua, tiga. Taukah bintang yang kau tuju? Itu aku. Oke. Okay. Bagus. Tiwi. Ya. Lagu apa yang fenomenal dari band Sheila on Seven? Tunjuk Satu Bintang. Yang tadi? Iya, yang tadi. Gita. Lagu apa yang fenomenal dari band Sheila on Seven? Sama 71 Bintang. Beda-beda dong. What? Di kondisi gini, harusnya beda-beda. Supaya kapten justru ada banyak alternatif. Kalau gini, nggak pusing, tapi nggak ada alternatif. Kapten tuh harus banyak pilihan. Bill. Tunjuk lagu kapten. Apa yang fenomenal dari band Sheila on Seven? Tunjuk Satu Bintang. Oke, okay. Antara kompak atau emang gak tahu yang lainnya? Enggak sih, itu paling hits kayaknya. Oke, okay. Ini sebetulnya kalau situasi seperti ini, jangan sok kompak lah. Iya, oke. Okay. Satu orang satu suara, satu orang satu judul. Tiba-tiba Risa... Ada. Gitu. Kalau gini mah... Tapi ya bisa jadi, ini jawaban yang kita cari, bisa. Atau justru kamu punya jawaban yang lain untuk keluarga. Ini judulnya harus tepat. Misal lagunya itu tapi judulnya salah, salah. Apakah judulnya yang itu di lagu itu? Atau Risa punya judul lagu lain yang dirasa lebih fenomenal. Semuanya fenomenal. Siap Risa. Ini menurut saya harusnya keluarga gak gini untuk di babak ini ya. Risa jangan gak mau pusing. Kapten pimpinan harus pusing. Tahu liriknya, lupa judulnya. Kalau enggak jadi bawahan. Oke, siap. Mau tidak mau harus jawab. Untuk masuk babak bonus atau tidak. Lagu apa yang fenomenal dari band Sheila on Seven? Tunjuk Satu Bintang. Apa? Tunjuk Satu Bintang. Okay. Tunjuk Satu Bintang yang lagu itu apakah judulnya Tunjuk Satu Bintang? Aku. Tampaknya gak mau pusing. Survei membuktikan. Ya.
Kenapa tadi kenapa? Harus salah judul. Judulnya harusnya itu aku. Salah. Iya. Oke. Okay? Tapi apakah itu jawabannya? Bukan. Kita lihat. Yang bisa mengantarkan mereka babak bonus tapi enggak jadi adalah kita. Coba musik. Coba ulangi 1, 2, 3 di saat kita bersama, di waktu kita tertawa menangis merenung oleh cinta. Apa juga kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari juga mimpiku. Oke, sip. Ya udah, ternyata tinggal mimpi menuju ke babak bonus bersama dengan keluarga Sulaiman. Sayang sekali, tepuk tangan untuk kedua tim. Kita lihat nih, nilai terakhir untuk keluarga Sulaiman. Nilainya adalah 98. Sementara keluarga Citara, nilainya adalah 436. Oke, Anthony, saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dalam waktu hanya 15 detik saja. Itu sangat cepat. Oke. Okay. Jawabnya harus cepat juga. Okay. Jika tidak tahu jawabannya, bilang pas. Oke. Okay. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Tapi kemungkinannya sangat tipis. Oke. Okay. Dan 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke. Okay. Bersiap. Lihat kamera. Saatnya bermain. Apa yang tidak boleh dilakukan orang yang belum makan? Minum. Selain mandi, apa kegiatan yang menggunakan sabun? Cuci tangan. Apa yang dilakukan jika diundang mantan menikah? Tetap datang. Hewan apa yang bermoncong? Burung. Benda apa yang berbentuk seperti cincin? Lingkaran. Lingkaran kecil. Apakah nilainya akan besar? Ayo kita masukkan jawaban-jawaban dari Anthony. Ayo siap, Anthony. Aduh. Kita mulai. Apa yang tidak boleh dilakukan orang yang belum makan? Minum. Minum. Aduh. Padahal ada yang penelitian berikutnya katanya justru bagus tuh minum dulu. Iya. Baru makan, setengah jam kemudian baru minum lagi. Iya. Kecuali keselak. Panik. Survei membuktikan. Ada. Minum. No. Panik. Enggak spesifik, mungkin kalau minum tuh minum obat, apa minum gitu. Obat. Iya, bisa itu bukan minum. Selain mandi, apa kegiatan yang menggunakan sabun? Cuci tangan. Cuci. Cuci. Teata angangan. Tangan. Cuci tangan. Cuci. Tangan. Cuci. Tangan. Cuci. Cuci tangan. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada dong. Cuci tangan. Ada. Pakai sabun. Cuci tangan. Ada. Wow, ada lumayan 20. Nilai pertama untuk kamu 20. Kita perlu 200. Udah 200 tuh 20 sama 0 tuh 200. Udah tuh ada 200. Iya.
Apa yang dilakukan jika diundang mantan menikah? Tetap datang. Datang. Pernah? Belum. Saya nggak punya, saya cuma satu, nggak ada mantan. Oh iya. Istri kamu yang mana sih, lupa lagi? Natalia. Oh iya, Natalia itu istrinya ya? Iya. Iya. Saya masih 17 tahun. Cuma satu-satunya? Satu-satunya. Umur 17 tahun? Enggak, bukan. Oh, saya... kamu umur 17 tahun, enggak. Seperti... Saya iya. Seperti umur 17 tahun. Iya. Ngomong sendiri lagi. Jadi itu pacar pertama, istri langsung nikah? Iya. Kalau Natalia ini, Antoni pacar keberapa? Kedua. Menian yang pertama tuh? Enggak boleh. Enggak boleh. Ini enggak boleh. Canda. Jadi tetap datang? Tetap datang dong. Ya, oke. Okay. Deada Teata Ang. Datang. 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 Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Langsung. Survei membuktikan. Ada. 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 Ada enggak? Ada. 35. Woi. Lumayan. Ada aroma-aroma top survei itu. Ya, amin. Sudah 55 poin. Hewan apa yang bermoncong? Burung. Burung. Burung ada moncongnya ya? Ada dong. Beubu, eruru, ang. Burung. Burung. Moncong burung. Survei membuktikan. Ada. 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 9 poin. 64 baru dikumpulkan. Bagaimana dengan terakhir? Benda apa yang berbentuk seperti cincin? Aduh, lingkaran. Lingkaran. Lili, ang, ke, aka, r, ara, n. Lingkaran. Circle. Itu adalah bentuk. Bentuk. Buru-buru. Survei membuktikan. Ada. 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 Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Ya, oke, nol. Awal nol, akhir nol. Poin diperlukan 200 baru terkumpul 64. Lumayan, lumayan, lumayan. Jadi perlukan 136 lagi saja. Adik tercinta Christopher, bisa atau enggak? Bisa, dia lebih harus. Jago. Beneran? Dia lebih jago. Oke, kalau gitu. Gitu. Terima kasih, Antoni. Ini dia, Christopher. Ya, oke. Hai, Christopher. Wow, wow. Christopher. Halo, rambut kamu tuh bagus banget. Makasih ya. Iya. Pakai apa sih? Cuma pakai shampoo aja. Idi, jawabannya kayak iklan, cuma pakai shampoo aja. Christopher, ini harus relax ya, harus tenang ya. Banget. Ada 5 pertanyaan akan saya bacakan kali ini dalam 20 detik. 5 detik lebih lama dibanding Antoni. Kakak kamu. Ya. Kakak kamu, betul. Ya. Nah, akhirnya. Oke, okay, ya. Tapi walaupun 20 detik itu harus tetap cepat. Ya. Jawab dengan cepat, gak usah berpikir lama-lama. Tapi kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Ya. Tapi kemungkinannya tipis. Okay. Kalau sudah jawab dan ada suara ini, cari jawaban lain. Berarti jawaban kamu sama. Dan 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke. Okay. Bersiap. Ping, ping. Oh, ping. Oke. Okay. Lihat kamera. Lihat kamera. Nah. Apa yang tidak boleh dilakukan orang yang belum makan? Pas-pas. Selain mandi, apa kegiatan yang menggunakan sabun? Mencuci. Apa yang dilakukan jika diundang mantan menikah? Tidak datang. Hewan apa yang bermoncong? Bebek. Benda apa yang berbentuk seperti cincin? Pas. Apa yang tidak boleh dilakukan orang belum makan? Ah, saya sampai nahan batuk loh. Pasnya banyak. Aduh, ya. Oke. Ngeblank, ah. Iya, ngeblank. Padahal terlihat tenang. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Christopher. Ayo, siap. Kita mulai. Oh, itu. Awal nol, akhir nol, tapi jumlahnya 64. Lumayan. Kamu istri ikut ya? Sini, sini, sini. Datang. Nah. Coba sini, tepuk tangan buat istrinya Christopher. Sudah berapa lama menikah?
Satu tahun lebih sedikit. Satu tahun lebih sedikit. Ya. Lebih sebulan lebih tepat. Ini lagi hamil. Iya. Hamil anak berapa? Pertama. Anak pertama. Iya. Berapa bulan? Tiga bulan. Mudah-mudahan lancar sampai proses kelahiran nanti ya. Amin. Amin. Dia belum tahu jenis kelamin belum ya? Belum tahu. Iya. Belum tahu. Belum. Karena 4 bulan biasanya. Iya. Oke. Didampingi istri ya? Iya. Oke, kita masukkan satu demi satu. Hah? Apa yang tidak boleh dilakukan orang yang belum makan? Pak. Pas. No. Kalau sekarang relax apa? Kopi. Oh, istrinya bilang apa? Jangan minum asam. Minum asam, ngopi coba. Ini berarti belum apa-apa sudah tidak ada jawaban, berarti 100 jutanya gagal. Top surveinya adalah minum obat. Ini juga nggak semua sebetulnya, rata-rata harus makan dulu, tapi ada juga minum obat yang justru jangan makan dulu ada. Selain minum obat ada juga minum soda, olahraga, lari, makan asam pedas, itu juga dihindarkan. Lanjut. Selain mandi, apa kegiatannya menggunakan sabun? Cuci baju. Mencuci. Tadi kamu jawab. Mencuci. MMNCUCUCICI. Mencuci. Ini harapan 20 juta mudah-mudahan bisa terwujud. Mencuci. Survei membuktikan. Ada. 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 Nah, spesifik. Padahal top surveinya adalah cuci pakaian. Selain mencuci pakaian, mencuci tangan, mencuci piring, cuci muka, cuci motor, ya, cuci mobil. Oke, nggak spesifik, jadi no. Ya, lanjut. Apa yang dilakukan jika diundang mantan menikah? Tidak datang. Tidak datang. Pernah diundang mantan? Enggak. Gak punya mantan juga? Punya. Punya. Kamu punya mantan juga? Ya udah. Tapi kan kalian bersama. Biar mantan-mantan itu yang menyesal. Teiti, dia ada kak? Tidak. Dia ada tiata ang? Datang. Tidak datang. Ngapain ya? Survei membuktikan. Ada. 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 Tidak datang. Ada. Ada. Yeah. Oh, lumayan. Top surveinya adalah Anthony betul datang. Selain datang, tidak datang. Ada juga ngucapin selamat aja. Oke. Okay. 92 poin lumayan, perlu 108 poin untuk 20 juta. Kalau tidak sampai 200 poin dikalikan 10 ribu. Hewan apa yang bermoncong? Bebek. Bebek. B-E-B-E-B-E-K. Bebek. 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 Survei membuktikan. Ada. 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 7 poin, 99 poin yang dikumpulkan, dan lihat top surveinya adalah anjing, babi, buaya, serigala, burung, bebek. Ya, lebih ke paruh sebetulnya gitu. Tadi kebayangnya paruh. Benda apa yang berbentuk seperti cincin? Pas. Pas, pas. Apa ya? Bau. Padahal adalah donat. Donat, kemudian mur, ban, anting. Oh iya benar. Ya, oke, tidak apa-apa, 99 poin. Ayo bergabung. Yang kalah juga boleh bergabung, sini sini sini. Oke, kita lihat nih, poin bonus tadi 99 kalikan 10.000. Kemudian poin babak sebelumnya 436 kali 10.000. Extra cash 3 juta, quick round 1 juta, total hadiah 9.350.000 rupiah. Selamat ya. Yang kalah 12 juta. Gak apa-apa, gak masuk bonus tapi uangnya banyak. Tapi gak apa-apa ya. Sudah main dua-duanya dapat uang. Dua-duanya jadi jutawan.